Lebaran kali ini gak bisa pulang. Tapi aku gak sendirian. Mereka sama sepertiku, tidak bisa bertemu keluarga saat lebaran nanti. Tidak apa-apa, masih ada banyak hal yang bisa disyukuri. Lebaran tahun ini memang berbeda dari biasanya. Tapi kehangatan tetap terasa bersama mereka yang sudah seperti keluarga. Kebahagiaan, kebersamaan, indahnya Idul Fitri.